Berikut ini cara menambah fitur rahasia ataupun mengaktifkan fitur tersembunyi dari kamera Xiaomi. Jadi untuk itu di sini bisa kalian lihat ini sudah MIUI 12,5. Jadi kalau kameranya itu kalian bisa lihat ini kamera bawaan. Untuk itu kalian bisa buka saja. Nah, untuk dual kamera itu tidak semua mendukung. Jadi fiturnya di sini. Di bagian lainnya ada yang namanya dual kamera atau dual video. Jadi keduanya aktif, bisa kita pilih salah satu, apakah yang ini yang kecil, apakah yang ini yang besar. Nah, silakan digunakan saja dual video ini. Nah, untuk fitur tersembunyinya bisa kita lihat di sini di ikon dua garis, pilih setelan. Nah, biasanya di sini kalau belum ada kalian bisa lihat atau tambahkan dengan cara berikut. Cari yang namanya file manager yang ini. File media Xiaomi nya kemudian pilih bagian ini folder, pilih DCIM ini, DCIM, pilih kamera. Nah, dalam ini kita bikin folder baru dengan cara pilih ikon tiga titik, pilih buat folder baru. Nah, foldernya itu seperti ini namanya. Nah, kalian tulis dengan kata kunci atau keyword lab underscore option underscore visible, pilih OK. Nah, setelah itu kita harus reset dulu pengaturan dari kameranya dengan cara tekan lama. Pilih ikon i yang di lingkar atau info APL. Pilih bagian ini, hapus data di bawah. Pilih hapus semua data, pilih OK. Nah, sekarang kita cek hasilnya apakah ada fitur tersembunyi. Pilih izinkan. Sekarang pilih ikon tiga garis ini, pilih setelan. Nah, yang ini fitur rahasianya sangat banyak. Ada juga untuk dual video ini, dua kamera. Kemudian seperti ini. Kemudian di sini tidak ada perubahan. Jadi yang fitur tersembunyi itu cuma ada di bagian pengaturan. Jadi itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.